Presiden Joko Widodo menyatakan rakyat Indonesia harus tetap bersatu walaupun terjadi banyak perbedaan. Presiden menyatakan Indonesia akan rugi apabila sesama rakyat tidak dapat hidup rukun. Presiden mengatakan walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras, namun masyarakat harus tetap hidup rukun dan berdampingan. Menurut Presiden, perbedaan pilihan politik tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan karena akan merugikan bangsa. Insinyur Haji Joko Widodo. Betapa meskipun kita berbeda-beda, berbeda adat, berbeda suku, berbeda tradisi, berbeda agama, tetapi Indonesia tetap rukun, bersatu, bisa hidup berdampingan. Inilah saya titip yang terus harus kita jaga. Jangan karena perbedaan pilihan dalam memilih bupati, memilih wali kota, memilih gubernur, memilih presiden, menjadikan kita tidak rukun, menjadikan kita tidak bersatu, menjadikan kita tidak seperti saudara sebangsa dan setanah air. Akan rugi besar bangsa.